lah berat. Leher lah, pokoknya leher. Baru? Nah, ini masih jajarin gue lagi. Aduh, Jas. Selamat sore dari Bandung teman-teman, dari Batu Nunggal, lapangan timnas pelajar U16 Banja United. Hari ini bakalan uji coba di Trofeo bareng dengan teman-teman dari Lisius dan juga Football MR. Sebenarnya saya warga Margahayu Raya, tapi mainnya di Banja. Alhamdulillah. Sekarang setiap Friendly Match selalu ada makanan spesial dari Heri. Kemarin saya dibawain tempe kering, sekarang alhamdulillah dapat jeruk. Tungguin Pak Heri. Siap. Jazakallah. Champion bener. Din, ini agen Deko. Pinjamnya. Oh, sini dulu. Sini sama Amendin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Crot dengan 3 poin, MD dengan 5 poin. Hasil akhir kita lanjut ke Piala Champion. Kafenya kebanyakan ini tadi. Biasa anak parah. Anak muda mah. Kamu pik terlalu banyak ke kamar mandi. Ya Allah. Anak muda biasa gitu, Om. Anak baik gini, Om, euy. Hilang nih. Dino kelagi. Perih kene. Tulang apa? Tulang ya boleh cek. Pasung baru itu. Mana mana mana. Mana banyak kamar mandi kok bisa. Bisa. Digana ati coli heula. Parah. Pikirannya teh, bener sepi kasirin kada pikiran. Entak lamun misalkan mun bisa, ya, lamun dek main, besok nadek main, malam saat tidur teh bayangkan dek main. Bener. Aslina, entah jadi kita secara tidak langsung si otak
bibinya teh bakalan ke bawah. Nah, tas gitu. Jadi ini terlalu mikir deh, cobaan weh, sok. Siap-siap. Siap. Malam itu bayangin mau main. Jangan bayangin yang macam-macam. Parah-parah. Siap dek main, besok teh sate kieu jalanan. Pasti ke lapang ke bawakeun. Teh ka brug kieu. Tamun bolak kieu teh, kieu bolak kieu teh. Iya betul. Hari Selasa kita tunggu di lapang ya buat ini, terutama yang persiapan PL. Katanya jadwal udah ada. Tadinya pas tadi main saya kepengen mempraktikkan sedikit strategi lah. Tapi ternyata ngedengar tanggal 12 ini lawannya, dan barusan juga mau main di sini lawan buat apa tanggal 12 makanya main silakan bebas. Cuman saya tekankan di sini satu, mulai sekarang buat kedepannya. Hati-hati main, jangan sampai dapat kartu kuning. Biasakan main simple tapi aman. Ya, main keras silakan, tapi jangan sampai kartu kuning. Kalau misalkan dapat kartu kuning, mau nggak mau saya langsung cabut. Itu tujuannya buat nanti di PPL biar jadi kebiasaan. Ya. Kalau biasanya udah kartu kuning, keduanya kartu merah. Nah, habis kartu merah bakalan ruginya tim. Ya, mulai membiasakan. Main kamu cuma kayak Dodo, main keras silahkan, tapi usahakan jangan sampai dapat kartu kuning. Oke? Okay? Kayak Pak Ian lah, santai tapi kartu kuning gitu. Pak Ian kan santai tapi kartu kuning. Kayak gitu. Mulai banyak sedikit-sedikit lah. Siap tuh. Oke? Okay? Depannya liga udah mulai, nanti tanggal 12 kita udah mulai lah. Maksudnya kompakannya tetap dijaga, yang penting komunikasi. Ya diharapin ya seperti Coach Jaja tadi, setiap kita ini kan harusnya datang lah, supaya lebih memantangkan informasinya seperti apa, komunikasi seperti apa, di lapangan seperti apa, bukan maksudnya lagi stop pun, benar itu pun apa, kita gak mau dicelakai sama orang, pasti kita juga insya Allah gak akan celak. Jadi bagaimanapun ya Dodo bagus, harus ada yang keras, emang ada sejaga. Hari Selasa saya pengen semua teman-teman bisa hadir ya, untuk memantangkan persiapan kita menuju Liga Dangdut ya. Hari Selasa di PPI jam 2 sampai jam 4.